Pada siang hari, Yesus mengajar di dalam bait suci. Pada waktu malam, dia keluar dari kota itu dan bermalam di udara lapang di Bukit Zaitun. Pada pagi-pagi lagi, orang ramai pergi ke bait suci untuk mendengar dia. Perayaan roti tidak beragi, yaitu perayaan Paskah, telah menjelang. Ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat sedang mencari jalan untuk membunuh Yesus secara diam-diam, karena mereka takut akan orang ramai itu. Kemudian iblis memasuki Yudas Iskariot, seorang daripada 12 murid Yesus. Lalu Yudas pergi kepada ketua-ketua imam dan pengawal bait suci untuk membincangkan bagaimana dia dapat mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada mereka. Mereka gembira lalu berjanji memberikan uang kepadanya. Yudas pun bersetuju. Lalu dia mencari peluang untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada mereka tanpa diketahui orang ramai. Tibalah perayaan roti tidak beragi. Pada hari itu, domba Paskah harus disembelih untuk jamuan Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah sediakan jamuan Paskah untuk kita." Mereka bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau hendak kami sediakan jamuan itu?" Yesus menjawab, "Setibanya kamu ke dalam kota itu, seorang lelaki yang membawa sekendi air akan menemui kamu. Ikutlah dia ke rumah yang dimasukinya." Lalu berkatalah kepada tuan rumah itu, "Guru berkata, di manakah ruang tamu untuk aku makan jamuan Paskah dengan murid-muridku? Tuan rumah itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang besar di tingkat atas dan lengkap dengan perabot. Di situlah kamu sediakan jamuan Paskah." Mereka pergi ke kota dan mendapati semua seperti yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyediakan jamuan Paskah. Apabila tiba masanya, Yesus pun duduk bertelekan di meja bersama rasul-rasul yang 12 itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sebenarnya, aku telah lama ingin sekali makan jamuan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan makan jamuan ini lagi sehingga maksud sebenar Paskah dinyatakan dalam kerajaan Allah." Setelah itu, Yesus mengambil sebiji cawan minuman. Dia mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah cawan ini dan bahagikan minumannya antara kamu. Aku berkata kepadamu bahwa mulai sekarang, aku tidak akan minum air anggur lagi hinggalah kerajaan Allah datang." Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga, sesudah makan, dia mengambil cawan sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagimu. Tengoklah, orang yang mengkhianati aku ada bersama-sama di meja ini. Anak manusia memanglah harus pergi seperti yang ditetapkan, tetapi malangnya orang yang mengkhianatinya." Mereka mula bertanya-tanya sesama sendiri, "Siapakah antara mereka yang akan berbuat demikian?" Satu perselisihan timbul dalam kalangan murid itu tentang siapa antara mereka yang dianggap terbesar. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa asing memerintah rakyat dengan kuku besi, dan mereka yang melaksanakan kekuasaan digelar pembawa kebajikan kepada rakyat. Tetapi kamu tidak sama seperti mereka. Orang yang terbesar dalam kalanganmu hendaklah menjadi seperti yang terkecil, dan seorang ketua haruslah melayan yang lain. Siapakah yang lebih besar, orang yang duduk makan atau hamba yang melayan? Bukankah orang yang duduk makan itu? Tetapi aku ini antara kamu sebagai yang melayan. Kamu bersama aku dalam segala penderitaanku. Aku memberikan hak kerajaan kepadamu untuk memerintah sebagaimana Bapakku telah memberikan hak itu kepadaku. Kamu akan makan dan minum di mejaku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Simon, Simon, dengarlah, iblis telah mengemukakan tuntutan untuk menampi kamu seperti gandum.
Tetapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu tidak goyah. Apabila kamu kembali kepadaku, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, hamba sedia ke penjara denganmu dan mati bersama-sama. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, Petrus, sebelum ayam berkokok pada hari ini, kamu akan menyangkal bahwa kamu mengenal aku sebanyak 3 kali. Yesus berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu keluar tanpa dompet atau beg atau kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Mereka menjawab, Satu pun tidak. Yesus berkata lagi, Tetapi sekarang, orang yang mempunyai dompet atau beg, hendaklah membawa barang-barang tersebut. Orang yang tidak berpedang, hendaklah menjual bajunya untuk membeli sebilah. Aku berkata kepadamu, bahwa apa yang tersurat ini akan berlaku pada diriku. Dia tergolong bersama dengan penjahat. Sebabnya apa yang tersurat tentang aku akan terlaksana. Murid-murid itu berkata, Tengoklah Tuhan, di sini ada 2 bilah pedang. Yesus berkata, Cukuplah.